Hai, kita bertemu lagi di channel YouTube Dapur Audio Wijaya Musik Sidoarjo. Oke, pada kesempatan kali ini saya dapat order 2 unit speaker 8 in SPL Audio dengan tipe 8P900. Nah, ini dia barangnya. Kali ini saya dapat order atas nama akun Shopee-nya adalah Bahros, yang beralamat di Rabian, Ketapang, Sampang, Madura. Ya, yang diorder adalah 2 unit speaker 8 in SPL Audio dengan tipe 8P900. Dan ini adalah tipe tertinggi speaker 8 in SPL Audio. Seperti biasanya, sebelum barang ini kami kirim, kami QC terlebih dahulu ya, kami cek fisik juga cek suaranya. Yuk langsung kita unboxing barangnya ya. Jadi beliau ini ordernya dari Shopee ya. Shopee kami adalah Wijaya Musik ya. Yang order ini nama akunnya Bahros ya. Nama akunnya ya. Kita QC speaker nomor 1 ya. Bentar ya. Ini ya barangnya ya. Oke. Oke, kita cek belakangnya. Bentar ya, sebentar. Nah, ini ya. Kita cek fisiknya ya. Oke ya, jadi fisik depannya oke, fisik belakangnya pun juga oke ya, tidak ada retak, juga tidak ada yang pecah. Sekarang kita cek suaranya. Ya. Sini ke sini ke sini ya. Iya. Saya cekkan suaranya ya. Oke, speaker yang pertama sudah kita cek fisik, juga cek suara. Oke semuanya ya, tidak ada cacat fisik, juga tidak ada cacat suara. Sekarang kita ganti cek speaker kedua. Bentar ya, saya taruh sini dulu. Bentar, sebentar. Mundur ya. Ya, saya sampaikan lagi untuk speaker 8 in tipe 8P900
ini adalah seri tertingginya. Seri tertinggi speaker 8 in SPL Audio ya. Bentar ya. Nah, ini ya. Cek fisik bagian depannya ya. Oke, sekarang kita cek belakangnya. Bentar ya. Ini ya. Nah, sekarang kita cek rangkanya. Nah, oke ya. Cek fisik bagian depan oke, cek fisik bagian belakang oke ya. Tidak ada yang sobek, tidak ada yang retak, juga tidak ada yang pecah. Sekarang kita cek suaranya. Bentar ya. Yo, kesini, kesini, kesini. Bentar ya. Iya. Oke ya, setelah kita QC, cek fisik, dan cek suara dari kedua speaker tersebut, bagus semuanya ya, tidak ada yang cacat. Dan perlu kami sampaikan, yang order ini tidak menambah packing kayu ya. Dan perlu diketahui, apabila terjadi kerusakan barang ini saat proses pengiriman oleh ekspedisi terjadi kerusakan, itu bukan menjadi tanggung jawab kami dan kami tidak bisa dikomplain ya, karena kami mengirim barang yang bagus, tidak ada yang cacat ya. Jadi saya sampaikan lagi, apabila terjadi kerusakan saat proses pengiriman oleh ekspedisi, bukan menjadi tanggung jawab kami selaku penjual, dan kami penjual tidak bisa dikomplain. Oh iya, saya jelaskan spesifikasinya ya. Di sini ya. Sini mendekat. Jadi speaker 8 in SPL Audio dengan tipe 8P800 ini, maaf, 8P900 ini ya. Maaf ya, ini tipenya 8P900. Ini voice coilnya 2,7 in ya, impedansi 8 ohm, sensitivity-nya 98 dB. Untuk watt-nya ini adalah 300 watt ya. Sedangkan untuk frekuensi range-nya ini adalah 65 Hz sampai dengan 6,5 kHz. Oke, barangkali teman-teman kurang jelas informasinya, bisa menghubungi WA saya di sini ya. Di sini, WA saya di sini. Atau bagi teman-teman yang di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, mau lihat barang atau mau lihat koleksi dapur audio,
atau jajal produk atau koleksi dari Dapur Audio, bisa datang langsung ke Dapur Audio Wijaya Musik Sidoarjo. Oke, terima kasih sudah order di tempat kami ya. Kita tunggu order berikutnya. Dan jangan lupa like and subscribe. Simak terus video dari kami. Dan tunggu video berikutnya. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Oke, sekarang saya cobakan dengan musik dangdut ya. Dengan speaker SPL Audio ya. Speaker 8 in SPL Audio dengan tipe 8P900 ya. Ini dekat. Ini ya. Oke, ini ya. Cobakan langsung ya. Pakai musik dangdut. Oke, sekian dulu percobaannya.